بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقه في الدين وعلمنا تأويل أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat keberkatan dan mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan tentang solat hajat pada muka surat 284. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'an Allah bi'ulumihi fi daraini. Bacaan di dalam solat hajat berjamaah. Jadi apabila pada yang telah lalu kita membicarakan adakah solat hajat ini boleh dilakukan secara berjamaah atau tidak, kan? Jadi hari ini nak dibicarakan tentang bagaimana bacaan di dalam solat hajat, sama ada dia berjamaah atau seorang diri. Kalau berjamaahnya macam mana? Nak dibaca kuat ke, nak baca perlahan ke? Kalau berjamaahnya di waktu siang, bagaimana? Kalau sekiranya berjamaah di waktu malam, bagaimana? Apakah ianya seperti mana yang kita lakukan sebelum daripada ini? Jadi kalau sekiranya ada terdapat berbagai kesilapan, maka kita akan maknanya mengikut seperti mana yang telah ditunjukkan melalui perbuatan dari datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang selepas daripadanya. Soalan, jika solat sunat hajat itu harus dikerjakan secara berjamaah, maka bagaimanakah cara mengerjakannya? Adakah bacaan Al-Fatihah dan surah oleh imam dinyaringkan sama seperti dalam solat tarawih atau sebaliknya? Ini persoalan dia. Solat hajat ni, pada cara yang telah lalu kita menyebutkan bahawa ia boleh dilakukan seorang diri, boleh dilakukan secara berjamaah. Dan bila berjamaah ni mesti mengikut imam, kan? Jangan maknanya perbuatannya macam mengikut imam tapi niatnya sendiri-sendiri, tak boleh. Jadi kalau dilakukan secara berjamaah, orang yang sembahyang sunat ni mengikut mengikut imam, mesti perbuatannya mengikut imam. Maka ni hari ini dibicarakan tentang bacaannya pula. Mengimbas kembali jawapan kebagi soalan bilangan sebelum ini, saya ada mengatakan, yang ini pengarang mengatakan bahawa solat tarawih pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan pada awal zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ditunaikan secara bersendirian. Ini adalah peringkat awal solat tarawih, semuanya buat sendiri-sendiri, tak ada berjamaah. Kan? Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada malam Ramadan sendiri. Tapi apabila Rasulullah ni keluar malam pada malam Ramadan, tengok Rasulullah sembahyang, maka sahabat-sahabat ikut. Bukan Rasulullah perintahkan supaya berjamaah. Kan? Hari pertamanya sedikit yang mengikut. Besok ramai, besok ramai. Hari yang seterusnya, hari yang keempat Rasulullah tak keluar dah. Kan? Rasulullah maknanya sembahyang di rumah aja. Jadi bukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, di pertengahan zaman Sayyidina Khalifah Umar, beliau telah mengarahkan supaya ditunaikan secara berjamaah dan terus diamalkan oleh umat Islam sehingga hari ini. Jadi zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar ni berijtihad. Nah, karena dia melakukan yang tak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidina Umar kata alangkah baiknya pada malam-malam Ramadan orang yang ada kat sana sekelompok sembahyang berjamaah, sana ada sembahyang seorang diri, aku kumpulkan mereka ni, diletakkan satu imam, dibaca daripada awal Baqarah sampai khatam Quran, itu lebih baik daripada sana sekelompok, sana sekelompok, sana sekelompok. Nampak seolah-olah Islam ni tak bersatu pula. Maka Sayyidina Umar berijtihad, dan ijtihad Sayyidina Umar ini dalam bab solat tarawih tidak disanggah oleh para sahabat. Ali tak sanggah, Abu Hurairah tak sanggah, Abu Huzaifah, ini semua orang kanan-kanan tak menyanggah. Hari ini kita belajar sikit, Pak Imam salah sikit, disanggah terus. Nah, inilah jadi masalahnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Mengaji pun kita tak habis lagi. Pak Imam salah sikit, Pak Imam sesat kau, Pak Imam. Ay, sesat aja. Nah, ini zaman sekarang ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dulu para sahabatnya tengok, mereka tu muafik apa yang dibuat. Mereka juga hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang di belakang Rasulullah. Tapi apabila ada perbuatan ijtihad itu dari kalangan para sahabat, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sahabat-sahabat aku ni khulafa ar-rasyidin, mereka ini seperti mana bintang. Maka ketika mana mereka, ketika aku tak ada, kamu ikutlah dia, nasihat kamu akan selamat. Nak? Siapa dia? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Ini seperti mana bintang. Sebab tu ikut. Jangan disanggah. Tiba-tiba hari-hari ini orang mengkafirkan para sahabat. Kafirkan Sayyidina Umar, kafirkan Abu Bakar, kafirkan Osman. Jadi masalah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Adakah solat hajat berjamaah ini ditunaikan dengan bacaan masing-masing ataupun sebaliknya? Yang sebelum ni kita melakukan solat berjamaah pada waktu malam. Kalau berjamaah, bacanya sendiri-sendiri, tak mengikut. Maknanya bukan imam yang baca seperti mana kita solat fardu. Masing-masing baca sendiri tapi mengikut imam. Adakah begitu caranya ataupun bagaimana? Tentu sekali tidak. Bahkan caranya adalah seperti mana cara solat subuh pada hari ini tanpa mempunyai perbezaan. Jadi disebutkan kepada kita, sembahyang solat hajat ini dia sama seperti mana solat subuh. Kalau waktu malam dilakukan secara berjamaah, maka dilakukan secara nyaring. Imam baca, makmumnya dengar pada surahnya, kan? Oleh itu jika kita ingin melakukan solat sunat hajat secara berjamaah pada waktu malam, maka tunaikanlah dengan cara bacaan yang nyaring. Jika solat dilakukan pada waktu siang, tunaikanlah dengan bacaan yang perlahan dengan imam dan makmum melakukan bacaan secara bersendirian. Jadi insyaAllah kalau masuk Ramadan pada tahun ini, kalau kita melakukan solat hajat, maka kita lakukan dengan bacaan Fatihahnya nyaring, surahnya nyaring, makmumnya baca secara sir, kan? Jadi insyaAllah kalau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, bab tempat berdiri imam. Dalam kitab itu setelah beliau membawakan hadis Hanas, Ibnu Abbas dan lainnya, apa yang saya ceritakan daripada hadis-hadis ini menunjukkan bahawa menjadi imam pada solat sunat malam dan siang hari itu dibolehkan. Jadi daripada Imam Syafi'i, dalil-dalilnya datang daripada Imam Syafi'i dengan nas-nas yang
diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Anas bin Malik dan lain-lainnya, menunjukkan solat sunat boleh dilakukan secara berjamaah. Solat tahajud boleh dilakukan secara berjamaah. Walaupun ianya bukan muakkad, ghair muakkad. Tetapi apabila ia dilakukan secara berjamaah, hukumnya sah. Dia semayang yang muakkad ni, sunat yang muakkad, solat tarawih, memang itu dia kena laku berjamaah. Nah, ketika mana solat yang ghaib yang muakkad, dia disunatkan untuk dituntut melakukan secara berjamaah, bagaimana kalau orang buat seorang diri? Hukumnya sah. Kan? Tapi yang lebih afdal, solat tarawih dilakukan secara berjamaah, itu yang lebih afdal. Ketika mana ada semayang yang ghairul muakkad, contohnya solat duha. Solat duha tidak dituntut untuk melakukan secara berjamaah. Tetapi ketika mana ada orang melakukan secara berjamaah, bagaimana? Hukumnya sah. Tapi yang afdal sendiri-sendiri. Sama juga dengan solat tahajud yang dilakukan pada tiap-tiap malam, yang kita buat pada malam-malam Ramadan, dilakukan secara berjamaah. Walaupun solat tahajud ini ghairul muakkad, maknanya bukan sesuatu yang dituntut, ghairul muakkad berjamaah, tapi ketika mana dilakukan secara berjamaah, hukumnya apa? Sah hukumnya. Ha, jadi tuan-tuan, sebabnya kalau ada orang dalam ketika mana bangun malam pada malam tarawih bulan Ramadan, ada orang maknanya lakukan sembahyang solat tahajudnya bersendirian, ha, biarkan. Biarkan. Kan? Ha, kerana hukumnya boleh. Dan kita yang melakukan, jangan menyalahkan orang yang bersendirian. Dan orang yang bersendirian, jangan menyalahkan orang yang berjamaah. Seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum. Kita kena ambil maknanya bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ketika mana pada bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ada kalangan para sahabat, mereka bermusafir. Jadi kalau sekiranya orang yang bermusafir dalam bulan Ramadan, perjalanannya dua marhalah, maka hukumnya diharuskan dia berbuka. Ada? Dia berbuka. Ha, jadi ini orang musafir pada bulan Ramadan, berbuka itu diharuskan. Kalau nak berpuasa pun boleh juga. Jadi ketika mana para sahabat radhiyallahu anhum pada bulan Ramadan dia bermusafir, ada di kalangan mereka berpuasa, ada di kalangan mereka berbuka. Maka orang yang berpuasa kata, tidak mengatakan kepada orang yang berbuka, kenapa engkau tak puasa? Perjalanan kita ni walaupun dua mahalah, tapi kita naik unta, kita naik apa, kuda, tak jadi masalah. Tak menemui kesulitan. Kita duduk aja atas kuda, duduk aja ada unta, mana penat. Dan orang yang tak berpuasa pula tak mengatakan kepada orang yang berpuasa, kenapa engkau puasa? Ni kan kita dalam musafir. Jadi masing-masingnya silent. Nah, ini aja tuan-tuan, orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu ni tak menyalah-nyalahkan orang. Nah. Jadi dengan sebab itu ikutlah bagaimana perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka ni berlapang dada dalam bab dalam bab. Begitu juga contoh orang yang bermusafir, tiba pada malam hari, mereka ni bermimpi, maknanya berjunub, bermimpi kerana keluar air mani. Maka apabila nak melakukan ibadat solat subuh di padang pasir, tak ada air. Yang seorang ni dia mandi, dia berguling di atas pasir, guling penuh dengan pasir di badan, mandi habis tu, memang mandi habis lekat. Kemudian dia bertayamum. Seorang lagi ni dia ambil tayamum untuk mandi. Yang keduanya tayamum untuk maknanya sembahyang. Dia tak mengatakan, kenapa kau buat macam tu? Yang ni kenapa pula kau buat macam tu? Kan? Tak menyalahkan di antara satu sama lain. Balik temu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami bermusafir pada malam harinya, kami bermimpi besok nak sembahyang. Jadi Rasul seorang kata, saya ni berguling ni mandi ya Rasulullah. Berguling mandi dengan pasir, kemudian bertayamum.
Rasulullah kata, yang ni kamu buat bagaimana? Aku ni tayamum dua kali. Tayamum sekali untuk mandi, tayamum yang sekali untuk untuk sembahyang. Rasulullah kata, siapa yang tepat ijtihadnya maka dapat dua pahala. Siapa yang salah, siapa yang tepat dia punya ijtihadnya dapat dua pahala. Maka yang salah tu maknanya lain kali jangan buat lagi. Jadi mereka ni berlapang dada, tuan-tuan. Nah. Jadi dengan sebab itu tengok perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka disebutkan kepada kita keadaan ini semua keadaan ini sama seperti mana menjadi imam di dalam solat fardu. Kedua-duanya tidak ada berbeza. Jadi sembahyang hajat ni kalau waktu siang dilakukan secara berjamaah maka bacaannya sir. Kalau dilakukan waktu malam bacaannya jahar. Maka pengarang mengatakan secara qiyas, iaitu perbandingannya, jika seseorang ingin menunaikan solat sunat hari raya secara bersendirian maka ia akan menunaikannya dengan bersendirian secara keseluruhannya. Sembahyang sunat hari raya, sunat hari raya solat Aidil Aidaini, makna solat hari raya Aidil Fitri Aidil Adha, dia merupakan sembahyang sunat muakkad berjamaah. Tapi bagaimana boleh atau tidak orang menunaikan solat hari raya berseorang diri? Boleh, hukum dia. Dia duduk kat rumah malah nak pergi mayang. Mayang kat rumah. Nak. Sayang nak meninggalkan ketupat gendang kan. Letaknya mangkuk kat depan semayang kat rumah. Lepas je sujud terus masuk dalam mangkuk. Itu. Malah dia. Nak. Semayang kat rumah aja. Dia sembahyang sunat hari raya sah atau tidak? Sah. Tapi yang afdal sembahyang sunat hari raya ini berjamaah. Dan dia kalau dia sembahyang seorang diri jangan dibaca khutbah pula. Siapa yang nak dengar khutbah dia? Dia sembahyang seorang diri sembahyang hari raya di rumah dibaca khutbah. Allahu akbar, Allahu akbar. Takkan gendang yang nak mendengar? Tak adalah khutbahnya. Ada. Kalau sembahyang berjamaah adalah khutbah. Jadi yang wujudnya semayang aja, khutbahnya tak ada. Hukumnya sah, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ketika itu dia diisyaratkan, disyariatkan untuk membaca surah. Walaupun perkara itu menjadi tanggungan imam jika dia menjadi makmum. Begitu juga jika ingin menunaikan solat sunat hajat secara berjamaah, maka dia tetap disyariatkan untuk mengerjakannya secara berjamaah pada keseluruhan solatnya. Jadi kalau sekiranya seorang diri, dibuatnya secara seorang diri. Bacaan fatihahnya dibaca sendiri, surahnya dibacanya sendiri. Tapi kalau solat berjamaah, fatihahnya dibaca selepas imam baca fatihah amin, dia pun baca fatihah. Bacaan surahnya dibaca oleh imam, dia dengar aja. Dari itu ditanggung oleh imam dia. Inilah yang telah dilakukan oleh salah seorang daripada sahabat bernama Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, ketika mana beliau menjadi makmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solat tahajud. Pada waktu itu beliau hanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran dan tidak membaca sebarang surah di belakang baginda. Walaupun beliau tahu beliau seorang sedang melakukan solat tahajud. Jadi dia tak dengar Abu Huzaifah pernah semayang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang malam. Jadi diikutnya Rasulullah baca dalam semayangnya, baca suratul Baqarah, dan didengar aje. Sehingga dia mengatakan ni Abi Baqarah ni Rasulullah rokoklah. Rasulullah pun sambung Ali Imran, sambung suratul Nisa. Baru Rasulullah rokok, tunjuk lamanya. Dalam hati dia duk berkata lepas ni rokok, lepas ni rokok, tak rokok-rokok juga. Kan? Kalau kita lepas ni rokok, Pak Imam tak dengar. Hei Pak Imam, rokok. Baca panjang-panjang lah. Jadi kalau kita begitu, ni sahabat dengar kan. Karena mendengar bacaan Quran pahalanya seperti mana orang yang membaca, dia dapat pahala.
Dengar fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ha, fa idza qara'tal Quran. Apabila dibacakan kepadanya Quran. Ha. Fastami'u lahu, kamu dengar. Wa ansitu la'allakum turhamun, dengan sebab kamu dengar Quran ni, kamu akan diberi rahmat oleh Allah. Apa pahala dapat? Kalau turunnya rahmat kepada orang yang membaca, orang yang mendengar sebelah pun dapat. Kan? Itu sebabnya orang yang mendengar bacaan Quran, bila sampai kepada ayat-ayat sujud, ha? Orang yang membaca ayat sujud, sunat juga dia sujud. Kan? Ha, jadi, itu kelebihannya. Jadi, inilah perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat namanya Al-Huzaifah. Bukankah solat sunat tahajud itu sama seperti mana solat sunat hajat apabila kedua-duanya termasuk di dalam kategori solat sunat yang tidak disunatkan berjamaah? Jadi solat hajat tidak disunatkan berjamaah sebab dia ghairul mu'akkad. Solat tahajud ghairul mu'akkad berjamaah. Jadi kalau sekiranya dilakukan berjamaah hukumnya harus. Dan apabila telah dilakukan secara berjamaah, maka seperti mana semayang, kalau malam, malam dibacanya nyaring, kalau siang dibacanya sir, ha, ikut niat bagaimana, niat mengikut imam, makmum mengikut imam, ha, jadi dipahami tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bacaan makmum dalam solat hajat bagaimana? Soalan. Ada dalam kalangan para pembimbing solat hajat, solat sunat hajat, menyuruh makmum ataupun mereka yang solat di belakangnya untuk menyelesaikan bacaan surah masing-masing, iaitu ayatul kursi 10 kali, suratul kafirun 7 kali dan sebagainya. Adakah suruhan ini memang perlu dilaksanakan atau sebaliknya? Ha, kita dengar. Lepas ni dah tahu bagaimana hukum, jadilah orang yang berlapang dada. Nah, oh, jangan, oh kau ajar dulu salam kan? Nah, jadilah orang yang berlapang dada, dah ada ilmu, beramal sudah kan? Jangan menyalah-nyalahkan. Maka menurut para ulama mazhab Asy-Syafi'i, bacaan ayat-ayat dalam Al-Quran itu ketika berdiri dalam solat terbahagi kepada dua bahagian, iaitu surah Al-Fatihah, dan yang keduanya mana-mana surah Al-Quran yang lengkap atau sebahagiannya sahaja selain daripada surah Al-Fatihah. Jadi kalau dalam sembahyang dia ada dua. Ada satu bacaannya wajib. Tak sah solat kalau sembahyang yang wajibnya tak dibaca. Satu lagi bacaannya sunat. Bacaan sunat ni sama ada dimulakan di pada kepala surah ataupun diambil mana-mana ayat daripada safahah, daripada muka surat, ataupun diambil mana-mana ayat daripada tengah ataupun daripada hujung, tak kira lah. Hukumnya mana bacaan ni sunat. Nah, bukan wajib. Yang Fatihah, ha, kalau sekiranya ditinggalkan dengan sengaja sebab bacaan wajib, sama ada pada sembahyang sunat atau sembahyang fardu, ditinggalkan dengan sengaja, hukumnya batal. Melainkan orang yang masbuk, itu lain. Ya, kalau orang masbuk ni lain. Adapun orang yang semayangnya tamam, dan kalau sekiranya masbuk, dia dapat yakin boleh menghabiskan Fatihah tanpa meninggalkan tertinggal dari pertiga rukun, maka wajib dihabiskan juga. Itu dah disentuh dulu. Nah, jadi dalam semayang ni dua kita kena faham. Fatihah wajib. Nah, sebab dia rukun. Rukun semayang 13. Yang pertamanya takbiratul ihram. Kemudian niat. Niat yang pertama nanti masuk. Ada sebagainya mengatakan takbiratul ihram. Kemudian niat. Tak kira. Jadi ada yang kata niat dulu. Takbiratul ihram. Nah. Kemudian Fatihah. Wajib. Karena dia merupakan rukun qauli. Meninggalkan dengan sengaja, maka hukum semayang tak sah. Nak? Ha. Meninggalkan dengan terlupa, kena ulang balik. Kalau dah terlepas maknanya terlupa, dah terlepas dah.
masuk pada rakaat lain, maka hendaklah ditambah rakaat. Sebab rakaat yang tadi tak dikira. Buat wajib. Meninggalkan bacaan surah selepas Fatihah, apa hukumnya? Hukumnya sunat. Tak dibaca, adakah membatalkan sembahyang? Tak batal. Tapi hilang pahala, kan? Okey, yang pertamanya perbahasan mengenai bacaan surah Al-Fatihah yang merupakan rukun bagi semua jenis solat, sama ada solat bersendirian, menjadi imam atau makmum, melainkan makmum yang masbuk seperti mana yang telah disebutkan dalam perbahasan sebelum ini, berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ubadah bin Samiti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada, iaitu tidak sah solat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Di sini banyak dihuraikan oleh ulama. Pertamanya dihurai oleh ulama yang dikata dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, mana tak sah solat orang yang meninggalkan dengan sengaja. Termasuk dalam kanaan orang yang tidak sah solat kalau sekiranya bacaannya salah. Nah, kalau bacaannya salah sebab dia merosakkan rukun Fatihah. Contohnya diubah huruf-huruf atau diubah baris. Kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu diubah. Batal. Termasuk dalam perkara yang dikatakan tak sah solat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu, na'badu dia baca ni. Walaupun qiraat itu syaz. Ada qiraat yang membaca tu syazzah. Qiraat syaz. Dia baca boleh, amal tak boleh. Iyyaka na'budu. Maka kalau dibaca dalam sembahyang tak sah hukumnya. Kan? Ataupun dibacanya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Daripada alaihim dibacanya alaihim. Maka tak sah. Jadi maksud maknanya tidak membaca ni memang ditinggalkan, tak dibaca langsung. Ataupun dibaca tapi Fatihahnya salah. Banyak kesalahan-kesalahan jali dalam Fatihahnya. Itu pun menyebabkan sembahyang tidak sah juga. Dan hari ini kita pun tak tahu bacaan kita, Fatihah kita betul atau tidak. Kan? Kita pun tak tahu. Baru seminggu yang lepas, selama 3 hari orang ambil tauliah Quran. Nak mengajar Quran, tapi hukum tajwid pun tak tahu. Ada nak mengajar Quran, dia sendiri baru baca Quran 1 juzuk. Nak mengajar orang. Nak. Dia kata, ustaz, saya baru 1 juzuk baca. Tapi Iqra saya dah baca semua. Nah. Jadi macam mana kalau nak mengajar Quran baru 1 juzuk baca? Kan? Tanya hukum-hukum tajwid ni, tak tahu. Ini tak tahu. Hukum nun mati, tak tahu. Allah. Masalah tuan-tuan. Fatihah-fatihahnya dibaca. Allah ya. Ini nak mengambil tauliah, nak mengajar Quran, Fatihahnya pun uzur kita dengar. Itu yang nak ambil tauliah, yang tak ambil tauliah punya mana? Siapa yang dengar kita punya Fatihah? Hari ini kita semayang berpuluh tahun, 20 tahun, 30 tahun. Pernah tak kita jumpa dengan imam-imam, tolong semakkan saya punya Fatihah? Ada? Tak pernah. Kalau sekiranya istrinya seorang ustazah, guru Quran, tak pernah suami kata, yang tolong semakkan. Tak ada, egonya besar. Kan, egonya besar.
Kalau isterinya kata, abang baca Fatihah tak tahu. Ah, kau pandai-pandai, aku lama hidup engkau. Dia kiranya hidup lama. Nah, hidup lama tak membaca Quran, buat benda. Tuan-tuan. Jadi hari ini kita baca Quran, kita semayang Fatihahnya. Ada orang yang bersemayangnya, Fatihahnya baca betul. Tiba baca surah Allah. Nah, dia baca surahnya habis. Tongan langgang belaka dia baca. Fatihahnya betul. Jadi hukum semayangnya apa? Sah di segi. Tapi bacaan surahnya banyak salah, banyak dosa. Dengan sebab itu dia baca inna atainanya. Ataupun kalau dia jadi imam, imam silentnya, imam berbunyi tak mau. Yang dia semayang Zuhur dengan Asar dia. Itu saya boleh. Maghrib tak boleh. Sebab takut didengar bacaannya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu bacalah Quran. Belajarlah Quran tuan-tuan. Sebab Quran ini nur. Orang baca Quran, meninggalkan Quran menyebabkan hati kita ni tidak ada nur di dalamnya. Kan? Orang yang meninggalkan Quran, bagaimana perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia diibaratkan seperti mana rumah usang. Walaupun tengok datang pakaiannya cantik, tubuh badannya sehat, orangnya handsome, tapi kalau Qurannya tak dibaca, Rasulullah mengatakan orang yang tidak membaca Quran kaibaltul kharib, seperti mana rumah usang. Ditinggalkan Quran, ini macam rumah usang. Kalau rumah usang, siapa yang duduk di dalamnya? Jadi dengan sebab itu bacalah Quran. Carilah guru-guru yang boleh membimbing kita baca Quran. Nah, guru-gurunya ramai. Carilah orang yang boleh baca. Yang pentingnya jangan ditinggalkan baca Quran, tuan-tuan. Baca walaupun sehari seayat pun mesti dibaca. Nah, ini diingatkan tuan-tuan. Sebelum sampai pada waktunya Quran ini besok diangkat oleh Allah. Besok baca buka mushaf ayatnya dah tak ada. Sebelum sampai Quran itu diangkat huruf-hurufnya oleh Allah Taala, maka waktu ni bacalah, kita boleh tengok Quran tu hurufnya ada. Ada? Hurufnya ada. Bacalah Quran tuan-tuan, bacalah Quran. Karena Quran ini nur, syafi'an musyaffa. Dia ni penawar. Kita tak baca Quran, kerana Quran ini sifatnya apa? Dia boleh menenangkan jiwa. Bacalah Quran. Nada. Meninggalkan sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan dia ubat, maka kita ada penyakit. Dengan sebab itu bacalah selalu Quran. Bagi makmum yang masbuk pula, dia tidak diwajibkan untuk membaca dan menghabiskan suratul Fatihah. Ini kalau sekiranya dia masbuk. Apa yang penting, dia dapat rukuk sekadar tuma'ninah bersama imam. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i dengan sanad bahawa sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud masuk di dalam masjid dan mendapat imam sedang rokok. Jadi bagaimana orang nak dikira dapat rakaat apabila dia sempat rokok dengan imam, sempat rokok. Jadi kalau sekiranya dia baru turun nak rokok, imam dah naik, itu tak dapat rakaat. Ini telah kita bicarakan. Sebahagiannya mengatakan rokok ni mesti dapat tuma'ninah sekurang-kurangnya sekali tasbih, itu dapat rokok. Jadi dah dibicarakan tuan-tuan, nanti ditengok balik semula. Maka beliau pun rokok dan bergerak ke hadapan untuk memasuki saf dalam keadaan rokok. Maka Imam Syafi'i berkata, begitulah yang kami katakan. Sesungguhnya Zaid bin Sabit pun pernah melakukan begitu. Untuk keterangan lanjut, sila lihat pada Aunil Ma'bud fi Syarh Sunan Abi Daud. Dalam kitab Qasalah, seorang lelaki mendapati imam dalam keadaan sujud sebagaimana. Jadi dulu kita telah membicarakan yang dikatakan para sahabat ni, ketika dia masuk, imam tengah sujud. Nanti kalau sekiranya imam tengah sujud, dia datang kepada imam, imam bangun, maka dia tak dapat rakaat.
Dia tidak akan dapat rakaat. Jadi dia imam tengah sujud, maka dia datang. Dia datang daripada belakang. Maka dia terus angkat takbir. Allahu Akbar. Dia sujud. Sedangkan imamnya jauh. Maka nanti dia bergerak dalam sujudnya. Bergerak dalam sujud. Kalau kita tengok macam cerita kelakar pula. Ni apa bergerak-gerak ni? Cari ayam ke apa? Bukan. Kerana apa? Nak dapat rakaat. Nanti kalau dia datang betul-betul belakang imam, imam pun bangun. Maka tak dapat rakaat. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi imamnya tengah rokok. Jadi dia datang. Imamnya rokok di situ. Dia di sini lagi. Dia pun angkat takbir Allahu Akbar, dia rokok. Nanti dia berjalan. Satu. Berjalannya jangan sampai perbuatannya berturut-turut. Jalan. Itu memang nak kena terajangnya memangnya. Kan? Belajar tak faham. Jadinya ni kalau dia datang ketika mana itu, dia bergerak. Satu. Ini tak berturut-turut. Sehinggalah maknanya dia bergerak, kalau imam pun bangkit, dia masih di belakang. Maka nanti dia boleh bergerak lagi. Sampai sama kepada saf. Jadi ini kepahaman tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi semayang tu waktu rokok pun boleh bergerak. Kerana pergerakan yang tidak membatalkan solat. Faham tu tuan-tuan ya? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi begitu keadaannya. Kelakuan yang telah disebutkan oleh apa ni berpandu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbahasan yang kedua berkenaan dengan bacaan tadi, insya-Allah kita akan bicarakan pada minggu yang akan datangnya sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, Allahumma faqih fid din wa allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.